Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada man aqra fi ulumi fi dalaini amin. La tajliban nauman wa la takuna iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. La tajriban nauman, janganlah engkau tarik tidur. Maksudnya, janganlah engkau memaksakan tidur. Wa la takuna iman, dan janganlah engkau tidur illa ala zikrin wa tuhrin, kecuali dalam keadaan zikir dan bersuci kamila yang sempurna. Ya. Jadi jangan tidur mulu. Makanya kita atur tidur. Tidur muat ibadah. Tidur buat kuat belajar. Tidurnya sedikit nih, kalau enggak tidur biasanya lemas, antum enggak fokus, gagal paham. Nah, tidur biar kuat ibadah. Jangan kita menjadi hamba tidur. Jangan menjadi hamba tidur. Kapan aja tidur. Ketemu ngelihat lagi tidur. Ketemu ngelihat lagi. Ya. Jangan begitu. Makanya kita atur tidur kita. Kalau kita malam umpama kita begadang kagak tidur sama sekali, tidur tuh pagi habis sholat isra tidur. Tidurnya jangan banyak-banyak, sebentar aja. Buat apa? Buat supaya jangan goyang aja, biar bisa lebih konsentrasi. Ya, untuk ibadah yang selanjutnya. Jangan begadang malam kagak tidur, siangnya dendam. Tidur tuh habis subuh, bangun-bangun jam 12 siang. Nah, ini berarti enggak kuat untuk begadang malam ibadah. Jadi tidurnya sedikit aja habis sholat isra, dia semalam nggak tidur sama sekali. Habis sholat isra tidur sebentar aja, 2 jam maksimal, malah 3 jam, 2 jam dah tidur 2 jam. Ntar habis zuhur tidur lagi, tidur lagi habis zuhur. Udah tidur, jangan ngapain lu udah tidur. Jangan sampai habis asar tidurnya, habis zuhur. Kecuali kita sakit lain lagi ya. Ntar besok begitu lagi, malam kita enggak tidur, tidurnya begitu. Insya Allah itu baik, insya Allah. Nah, kalau kita malamnya tidur, pagi jangan tidur. Kenapa? Kebanyakan tidur.
Malam udah penuh tidurnya kita. Pagi tidur lagi. Nih. Sayang-sayang umurnya dipakai buat tidur. Tidurnya kapan? Ntar, qailullah. Mau yang sebelum zuhur silakan, setelah zuhur silakan. Niatnya buat apa? Buat biar ntar malam bisa bangun malam. Berarti dia cara ibadah ya malamnya dengan tidur dulu baru bangun malam. Enggak apa-apa, silakan aja. Begitu. Kalau rasanya ngantuk tuh pagi, ingat semalam udah tidur. Nah, masih ngantuk juga, kamu keluar jalan sekian meter, sekian langkah, atau keluar sekian langkah, keluar sekian langkah, 100 langkah lah. Ya, insya Allah ngantuknya hilang. Kamu keluar. Subhanallah. Ini namanya mengusahakan, memperhatikan waktu. Jadi kalau tidur terus, sayang, sayang. Umurnya sayang, sayang. Aila tatlu bin nauma, janganlah engkau tuntut akan tidur. Fala tanum, maka janganlah engkau tidur malam yaglibkan naumu, semasa tidak mengalahkan akan kau oleh tidur. Bahasa kita apa? Ketiduran. Inla kecuali idza qasat tabi, apabila engkau bermaksud dengan dia dengan tidur al isti'anata, akan menolong alal qiyami, atas berdiri fi akhiril laili, pada akhir malam salat malam. Nah, ini walaupun enggak ngantuk ya, kita tidurin nih buat ntar malam. Karena biasanya kalau enggak tidurin kita enggak kuat. Nah, kita tidurin. Istirahat dulu. Nah, boleh begini. Wala tatana'am bibastil firasin na'imati, dan janganlah engkau merasa nikmat dengan menghamparkan ya hamparan ya apa tempat tidur ya, kita macam-macam apa dipan ya ya spray atau macam-macam ya ranjang an-na'imati, yang nyaman ya. Ya, janganlah engkau merasa nikmat itu dengan hamparan ya, dengan menghamparkan hamparan yang nyaman. Wala tanum, dan janganlah kamu tidur illa ala zikrin, kecuali atas zikir. Ya, jadi jangan sampai kita tidur di atas dipan atau di mana ya, dalam keadaan tidak berzikir. Usahakan supaya berzikir dulu. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza awaita ila firasika, apabila engkau bertempat kepada tempat tidur engkau, fakul, maka katakanlah bismika, dengan nama engkau Rabbi wa Tuhanku, wadatu, aku letakkan janbi, akan lambungku, diriku maksudnya, ta'ir kalbi, sucikanlah hatiku ya Allah, waghfir zanbi, ampunilah dosaku ya Allah. Raha ibn Sunni an ibn Abbasin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa saya yang berkata, hina ya'wi ila firasi, ketika ia bertempat kepada tempat tidurnya, la ilaha illallah wa'la'u la syarikana lahu mulku lahu alhamdu yuhyu yumit biadil khair wa wa'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah il aliyil azim. Begitu. Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun adalah dosanya seperti buih di lautan. Itu zikir itu. Tiada tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan, miliknya lah pujian, ia menghidupkan, ia mematikan, di tangan lah kebaikan, dia atas segala sesuatu, maha kuasa, maha suci Allah,
Segala puji bagi Allah, tidak Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali milik Allah. Ya, yang Maha Tinggi kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Rawahu Ibnu Sunni wa Ibnu Aimin wa Ibnu Ibana wa Ibnu Jaririn wa Ibnu Asakira an Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita," apabila engkau bertempat, "ila firasika," kepada tempat tidur engkau, hamparan engkau mau tidur, fakul, maka katakanlah, "Alhamdulillahi," segala puji bagi Allah, "alladzi yang manna alayya bi afdala alayya fa afdala," yang telah mengkaruniakan kepadaku lalu ia melebihkan, "walhamdulillahi rabbil alamin," segala puji milik Allah Tuhan yang memiliki alam, "rabbi," wahai Tuhanku, "kulli syai'in," yang memiliki sesuatu, "wa ilahi kulli syai'in," Tuhan setiap sesuatu, "a'udhu bika minan nar," aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Ya. Rawahu Bazaru an Buraidata. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Buraidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang berkata, "ina ya'wi ila firasi," ketika dia bertempat kepada tempat tidurnya, "astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi." Ya, begitu bilang ini ya. Aku minta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku bertobat kepadanya. Tiga kali salah semerat, "Ghafarallahu dzunubahu," Allah ampuni dosa-dosanya, "wa in kanat misla zabadil bahri," sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, "wa in kanat adada waraki syajari," masya Allah, sekalipun dosanya sejumlah daun pohon. Kita lupa mulu, boleh ditulis, taruh di tembok, gitu ya. Iya. Iya. "Wa in kanat adada ramlin alijin," sekalipun adada itu, ya, sebilangan tumpukan pasir yang banyak, ya, tumpukan pasir. "Wa in kanat adada ayyami dunya," sekalipun dosanya sebilangan sejumlah hari-hari dunia. Masya Allah. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiga kali. Masyaallah, diampunin dosanya tuh. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, sekalipun dosanya sebanyak daun pohon, sekalipun dosanya sebanyak tumpukan pasir ya di muka bumi ini, sekalipun dosanya sebanyak hari-hari dunia. Jadi kalau kita enggak baca ya rugi banget nih. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Sa'idin wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taja'ta," apabila engkau berbaring, "fakul," maka katakanlah, "bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahduruni." Jadi baca aja semuanya lah. "Bismillahi," demi dengan nama Allah, "a'udzu bikalimatillahi tammati," aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, "min ghadabihi," daripada kemurkaannya, ya, kemarahannya, "wa iqabihi," siksaannya, "wa min syarri ibadi," dan daripada keburukan hamba-hambanya, "wa min hamazati syayatini," dan daripada ya bujuk rayu setan, "wa ayyahduruni," dan daripada mereka hadir kepada aku penampakan. Rawahu Abu Nasrin an Ibnu Umar. Wa dzukira dzalika kullihi li Syekh Mustafa Al-Bakri. Disebutkan demikian itu seluruhnya itu milik Syekh Mustafa Al-Bakri. Wala tanum, dan janganlah kamu tidur illa ala tuhrin, kecuali atasnya dalam keadaan bersuci.
Ya, jangan sampai kita tidur enggak wudu. Ya. Jangan sampai kita tidur tidak wudu. Jangan sampai. Ya. Usahakan. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'aka apabila engkau meletakkan apabila engkau datang kepada tempat tidur engkau, fatawaddo, maka wudhulah, wudhu akali salati, seperti wudhu engkau untuk salat. Summa taji', kemudian berbaringlah engkau ala syikikal aimani, atas bagian badanmu yang kanan. Summa kul, kemudian katakanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepada engkau, wajahku kepada engkau, diriku maksudnya. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaika, aku berlindung akan diriku, punggungku diriku, ilaika kepada engkau. Rabbatan wa rahmatan ilaika, hal keadaannya penuh dengan rasa cinta dan rasa takut kepada engkau. La manja'a wa la manja' minka illa ilaika, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat, ya sama, perlindungan juga, keselamatan daripada engkau, kita artikan keselamatan dah, kecuali kepada engkau, ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, ya Allah. Aku beriman dengan kitab engkau yang telah engkau turunkan. Wa nabiyika allazi arsalta, dan nabi engkau yang telah engkau utus. Fa in mutta fi lailatika, maka jika engkau mati di malam engkau itu, fa ataita ala fitrati, fa anta ala fitrati, maka engkau dalam keadaan suci. Wa ja'alhunna akhir ma tatakallamu bihi, dan jadikan olehmu dia itu akhir apa yang engkau bicara. Rawahu Syekhani, itu yang terakhir nih baca doanya. Wa Ahmadu dan Ahmad anil Bara, dari Bara, zakarahu Syekhu Mustafa Al-Bakri, telah menyebutkan akan dia oleh Syekh Mustafa Al-Bakri. Wa qala Nawawi fi Tibyanih, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, yusta'abu, disunahkan ayaqra'a, bahwa dia baca orang yang tidur, inda naumi, ketika tidur, ayatul kursi, akan ayat kursi. Wa qul, dan dia berkata, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, wal muawwizatain, boleh, wal muawwazatain, boleh, dua yang berauzu, dua yang diauzukan, qul auzu bil falaq, qul auzu birabbin nas. Wa akhir sunnatil baqarah, dan akhir sunnah baqarah. Fa hadza, maka ini, ma yuhtamu lahu, sesuatu yang dipentingkan baginya. Wa yuta'akkar, dan dikuatkan, al itina'u bihi, ya, akan memperhatikan dengannya. Faqad sabata, maka sungguh telah tetap fi padanya, ahadisun ahadisu sahihatun, hadis-hadis yang sahih. Qawluhu, perkataannya, kamila maf'ulun bihi, itu maf'ul bihi li fi'lin ma'zubin bagi fi'lan dibuang. Ai a'ni kamilan, aku kan laki yang sempurna. Ai tuhran kamilan, suci yang sempurna. Ai fi zahiri wal batini, pada yang zahir dan yang batin. Kama qala Nabi, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awa ila firasi, siapa saja yang bertempat kepada tempat tidurnya, la yanwi zulma ahadin, dia tidak niat akan menzalimi seseorang, wala yaqidu ala ahadin, dan tidak dendam kepada seseorang, ghufira lahu ma jtarama, maka diampuni baginya apa yang dia berbuat dosa. Jadi apa yang sudah dia berbuat dosa kemarin, diampuni dosanya. Jadi kalau begitu, kita pasang niat mau tidur juga, enggak mau berbuat dosa, enggak mau dendam sama orang. Jangan kita dendam sama orang. Dan juga jangan kita sampai berbuat dosa. Agama ini bukan main-main. Agama ini bukan buat nakut-nakutin kita biar kita berbuat baik, bukan. Kita berasa nikmat enak begini,
Ini saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking baik, maha pemurah, maha pemaafnya Allah. Jadi kadang kita ketipu oleh setan, ditipu kita. Saking baiknya Allah. Kayak orang berani sama ibu, takut sama bapak. Kenapa? Saking baiknya ibu. Jadi kita kadang melawan sama ibu. Saking baiknya. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai. Usahakan. Jauhkan dosa. Jauhkan dosa. Wallahu a'lam.